Di Fakultas Teknik Sipil, khususnya program studi Teknik Sipil, kita bisa belajar banyak ya, bagaimana cara membangun gedung-gedung, pelabuhan, infrastruktur jalan, ya, kemudian irigasi, drainase, dan juga bahkan kita bisa belajar irigasi untuk pencetakan sawah yang sangat mendukung pembangunan nasional di Indonesia. Untuk peminatan di program studi teknik sipil ada 4 ya, ada struktur, kemudian ada transportasi, ada juga manajemen konstruksi, dan satu lagi tentang sipil lingkungan. Jadi kita juga bekerja sama ya dengan pihak eksternal ya, baik pemerintah maupun swasta ya, dalam rangka untuk pembangunan infrastruktur, jalan tol ya, perkereta apian juga ya, dengan juga untuk pengembangan riset dengan BRIN, kita juga melakukan kerjasama itu. Ayo, buat rekan-rekan SMA dan juga dari SMK, segera bergabung di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ISTN Jakarta.